Oke, kembali lagi bersama saya. Ini mengatasi Redmi 5A. Mas, posisi mati. Habis masuk kena salon aktif. Bisa hidup dengan mengganti CPU. Ini posisi udah selesai. Cuma saya mau jelasin langkah-langkahnya, tutorialnya. Ini udah selesai ini. Ini tinggal ganti powernya, soalnya suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ini pakai CPU Redmi cabutan. Pakai CPU Redmi 4A ini bekasnya. Ini bekas Redmi 4A. Langkah-langkahnya posisi 9008 atau mode EDL. Flash biasa menggunakan ROM Global Image versi yang 8 atau yang 9 enggak apa-apa. Saya pernah coba ini pakai New MMC dari Matkoslim. Ini hasilnya itu ada bugnya, bisa nyampe menu. Ada bugnya itu blank merah saat posisi standby di power itu blank merah, terus ada gambar petirnya ngecas terus, itu bugnya. Solusinya itu pakai Riva Global Image yang biasa download di Google banyak. Habis itu di flash keseluruhan, jangan di reboot dulu ya, langsung pokoknya reboot ini jangan dicentang lah, pokoknya full RS before flash ini dicentang. Cuma yang reboot after flash ini jangan dicentang. Setelah flashnya itu selesai, identifikasi, just langsung pilih special task, pilih patch boot disable, DM verity and force encrypt seek overflow. Ini menu ini adanya di UV versi 1.3.0.11.56 paling tinggi ini ya, versinya paling tinggi. Itu solusinya agar bisa sampai ke menu, tidak hidup mie loading Android terus restart. Itu solusinya itu pakai ini special task, patch boot disable, DM verity and force encrypt seek overflow. Pakai ini, pilih yang ini. Habis itu mode EDL lagi, mode 9008, pilih identifikasi dulu, masukin modem dari Redmi 4A Rolex. Redmi 4A. Masukin modemnya agar saat read email itu tidak failed, tidak gagal. Setelah sukses read email, langsung read KCN. Habis itu matikan HP-nya, langsung mode 9008 lagi.
Masukin file non-holes asli Redmi 5A. Ini masukin non-holesnya saja. Yang lainnya jangan dicentang. Just baru ini dicentang, repot after flashnya dicentang red flash. Terus itu loading sempurna, bisa digunakan. Nih. Oke, semoga bermanfaat tutorial ini. Salam teknisi ngapak. Saya dari Purwokerto ini. Salam teknisi se-Indonesia. Peace.